soiling, isolali. Jadi karena memandang pasangannya sebagai manusia, kita bisa memaklumi kalau ada khilaf, ada kelupaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang sedangkan ini menyakut ya, ngomong-ngomong sampai kalau ngomong dari pesuri ya sudah berbiasa hatinya, kalau ngomong dari pulang ya berbiasa hatinya. Jadi kira-kira orang-orang bisa ngomong sih berbiasa hatinya, kalau dia sudah ikut memulai jadi pesuri ya sudah tinggi. Terus malah terus namu menangkannya untuk namu dilahi atau jamin akhirnya kalau kan sudah dengan siapa beriman kepada Allah yang terjadi maka hendaknya menghargai mereka tetangganya. Tetangganya itu artinya orang yang berada di sekitarnya secara permanen. Permanen baik ujung, dan orang yang hidupnya di sekitar kita dan memang permanen di situ. Itu kan itu. Jadi kebaikannya supaya dihargai itu bisa menjadikan harmonis. Terus yang lain Al-Yukrim Dalpahu. Dalpahu artinya orang yang berada di sekitarnya tapi yang sifatnya temporer. Itu namanya tamu itu orang langsung di situ terus ya. Itu orang yang permanen di sisi kita tetapi dinamai orang yang sifatnya temporer yang ada di sekitar kita itu juga kita hormati kita hormati termasuk sesuatu jaman yang lalu jadi jamannya sudah punya hormat satu orang membantu membangun kepada harmonisasi. Dan kemarin kita sudah itu sebenarnya itu anak Rasulullah kuala yang nanti hausina ada seorang lelaki itu yang datang kepada Nabi kemudian orang itu berkata ya Rasulullah kuala mungkin sebenarnya besarnya anak di bangsa ketika di bangsa ya besarnya harus besarnya ya tak lupa bulan itu tengkarin ya ketika besarnya singkat sih kira-kira tetap tangguh sekolah menunggu itu jawabannya si Nabi singkat malah latar bersama si Nabi latar maksud emosi itu tak masuk menjamin harmonis itu maksud kenapan awal ini jadi kalau kucing kalau keluarga kalau berusaha ketanggi para bapak, ibu, dan kawan boleh hati saya terus syukur dalam yang kalian atas bapak ibu ini kanti maus bismillahirrahmanirrahim tapi sering juga kesempatan dari para nabi, para ulama nabi itu korosi penting itu kutip kami kita bismillahirrahmanirrahim maka kami tadi dalam kesempatan insyaallah itu kalian kita ini Bapak Usman Afandi Rusman Afandi itu sekitar dua akad saya itu dua pasal akhirnya dan jenis sekeluarga nanti panggung sekitar jenis penting untuk saya sekarang pun nanti yang saya ini sangat saya kenalakan tapi kami harus pindah nanti ya. Tapi supaya untuk ini, kalau kembali supaya untuk ini tidak sedikit sesuatu ya. Kalau kembali akan saya ini ya. Rupanya ya Rasulullah ya. Terus ilmu aku ini ilmu aku ini nyebut sekat ibadah nyebut sekat akhlak ini bercakap. Sebab yang aku kalau dia sepuh, sebab kita berkobong, maknanya kalian konten aku, mana sih syaratnya itu? Sebab kita berkobong itu orang waktu mereka masa kita, yang saya selama, yang beri tiga juga. Konten tema Allah itu maksudnya, bercasihnya beda Yusufi, sopan satu Yusufi. Iya. Sesuatu yang kau minyak
Thank you.